kung tunjuk orangnya dan tidur masih di dalam rumah. Menurutkan kepada belanya, bola diberikan oleh sebelah tubuh di sepak di sana, bola terbentang dari lapangan. Namun sayang sekali mencetak angka 0 sebagai nomor 2. Yang nomor 2 dia secara akan diberikan semangat kepada teman-teman bersama supporter-supporternya pada sudah hari ini, sehingga dengan pembebas ketemu yang nomor 2 dan sini tanggilan di sisi cukup sempurna, bola yang tersaja ke belakang, dia langsung saja ke belakang dengan pada selamat di tengah-tengah perjalanan, maka tidak terjadi pengiriman bola karena salah satu kemungkinan di sana enggak ada kepulangan dan enggak ada beranjak ke nomor 3 saudara. Inilah salah satu di belakang mungkin ada pulang menuju tembakan dengan gada selamat, namun tembakan depan juga tetap kembali saudara, sehingga bagaimana untuk memulakan angka-angkanya, bola terpental dalam lapangan, dia dengan gada selamat di tempat yang pertama saudara. Nomor 4 ya, dilanjutkan ke nomor 4 salah satu di Hong Hakan, dia langsung saja ke belakang, sedangkan di belakang pemain kita harapkan bisa saja pulang menuju ke depan dan kini tampilan hampir cukup dengan menemukan bola terpental atau jatuh di dalam bus, maka dia dengan keadaan mencetak angka 0. Nomor 5 untuk mengejar waktu dan saudara ini telah melangkah begitu cepat masuk ke dalam kotak penalti dan saksikan bersama tampilan dan nomor 4 ini sehingga dia menyerang saya tampilan telah memutar dirinya sudah berada bahkan tidak mengenal sasaran, maka meskipun dia mencetak angka 0 dengan keadaan selamat. Baik, nah lanjut kembali saudara. Ya, inilah sudah sudah kemungkinan jatuhnya bersama satu orang kemungkinan bisa ada pulang karena bertumpuk. Nah, nomor 6 saudara, dia telah beranjak menuju akan menuju ke depan dan kini saudara tampilan begitu bagus sempurna dan menuju ke SSS Blatual berpendang-pendang langsung saja ke belakang di sana antar teman-temannya saling membanjak atau melebar untuk mendapat angka bola masuk dalam lapangan umpan lagi ke depan salah saudara, namun tidak terjadi umpan menuju ke depan. Membawa angka harapannya satu orang atau sang lawan sana masih dikejar-kejar dalam pengepungan yang dihubungkan angka-angka di tengah-tengah perjalanan, namun dia ada kejalanan dari selawat sayang sekali gugur tengah perjalanan saling tembak menembak tidak terjadi, akhirnya bola kirim lagi ke depan. Empat, melanjutkan karena nomor 1, 2, 3 sudah tidak ada. Bisa dilanjutkan kembali yang ke nomor 4. Di situ bola telah melambung sana bagus sekali tampilannya. Sehingga dia sayang sekali dia kembali mas ke depan. Yang penting dalam keadaan selamat dan segera. Baik nomor 5. Ya, masih ada yang nomor 5, yang nomor 4 kemungkinan dia langsung saja ke belakang sambil membawa angkanya sedangkan pada tengah perjalanan sehingga tampilan begitu lemah langsung saja begitu keras mau dikejutkan sayang sekali kembali lagi mas ke depan. Nah, karena ragu-ragu baru untuk tembakan berikutnya dari sang pedagang, maka dia dikatakan selamat. Baik, salah satu di belakang kemungkinan ada yang akan pulang menuju ke depan sehingga menunggu sang penonton berikut ini begitu tinggi juga permintaannya saudara, bagaimana di sana saudara mencetak angka langsung saja ke belakang berpendang-pendang ada yaitu sang teman ke teman, maka bola masuk sana masih bola bermain atau bisa berdiri salah satu dari mereka itu adalah arah yang kosong pulang menuju ke depan, maka masuk ke pembentungan tidak akan terjadi belakang sana. Akhirnya sudah saudara tembakan ya, maka tembakan terlalu menemah salah satu barangkali salah satu ada tembakan menuju ke depan dengan membawa angka harapannya dan kini benar-benar salah satu membawa angka-angkanya menuju ke depan dengan keberuntungan bersama dalam keadaan berhasil saudara. Yang lainnya masuk ke belakang sana masih dipegang oleh bang wasit untuk mengatur perjalanan pertandingan pada sore hari ini dan kini saudara bola yang diberikan menuju ke depan sana diberikan kepada sang lawan juga sudah mulai umpan panjang sudah terjadi di sana, maka tembakan tembakan ketiga sang lawan sehingga menambah angka-angkanya saudara. Baik, lanjutkan kembali. Nomor 7.
yang nomor 7. Ini telah satu menangkan match dalam kotak penampil yang nomor 7 di sini. Apakah dia dengan gada selamat dapat satu medan ke mungkin? Tandulah begitu bagus sehingga bersaudara. Bahkan tidak mengenal sesuatu dalam keadaan selamat yang nomor 7 di tempat yang pertama. Nomor 8. Iya. Baik. Dilanjutkan penjelit tampil yang kedua kalinya. Barangkali ada perubahan yang bagus untuk mudahnya bola terlalu melebar. Bila selesai kemungkinan ada yang akan langsung saja ke belakang. Dalam keadaan selama di tengah tahun perjalanan. Dan kita saksikan bersama tampil yang nomor 3 di sini. Aduh, sayang sekali bola jatuh di pesan baik. Dia menciptakan dari karena ada ke belakang menunggu penampil yang nomor 4. Dan kita juga sama-sama. Nah, kemungkinan ada teori-teori berubah dalam penampilan yang bagus sekali berarti yang begitu sempurna. 1, 2, langsung saja ke belakang dia berbondong-bondong namun masuk melebar. Dan kini bola umpan pandang kita terjadi sana antara teman ke teman sang berjaga atau untuk menggugurkan angka dalam perjalanan sang penampil sehingga dan darat. Nah, coba umpan dulu dia mencari arah yang kosong. Baca ke timur maupun sebelah barat. Dan namun dia dan sama-sama mencetak angka arah mana dengan keuntungan bersama dalam keberhasilan. Dan kini sudah sebarat belum mampu setempat untuk mencari arah yang bersama lagi ke depan. Maka sudah telah tembakan sana mengenai sasaran sehingga gugurlah angka yang dibubuhkan bersama. Balik tembak menembak di sana sudah terjadi namun terlepas dari tembakan dengan keadaan selamat sehingga umpan panjang di sana. Maaf dengan sedikit kejadian. Aduh sayang sekali terburu nasib sehingga dengan tanda selamat berjalan. Ya tinggal satu orang di sini yang dapat penampil dari Putra Akbar. Dalam meski dalam kotak penampil sangat terang saja mengatur serangan penjagaan depan setiap klub di Utara. Mungkin ini ada perubahan tampilan jaitan dari Putra Akbar sehingga memisahkan tampilan cukup sempurna berjalan. Langsung saja dua orang dibukul oleh penyosak mahasana. Namun salah pengertian perubahan dari menuju ke depan. Tadi melebar 1, 2, 3 harus keluar dari sarang sudah karena penampil depan sudah kosong sehingga bertumpul dari belakang. Namun tak pula 4 orang penjaga diperketat kembali untuk menggugurkan angka-angkanya dari Putra Akbar. Dan kini menuju ke depan, melaju ke depan, tembak jauh. Maka tembakan sudah selesai sudah berhasil menuju ada mati yang banyak bisa digugurkan oleh sang penjaga sebelah selatan atau di depan. Antar teman ke teman dari Putra Akbar menjaga di depan. Dan kini angkat saja tangannya kiri ada kepada si pelancara. Aduh bagus sekali terbentak sudah sehingga tembak jauh. Maka tembakan lagi mengenai sasaran bumi yang nomor 5. Dan waktu sudah sampai Putra Akbar bersama lawannya. Putra Akbar 3 Mafia 4.